Cara saya sejak dalam 10 tahun ini apabila saya turun padang untuk menemui dan menyelesaikan masalah-masalah pengundi-pengundi ini, dalam otak saya, dalam fikiran saya, mereka bukan pengundi. Mereka adalah adik saya, mereka adalah saudara saya, mereka adalah ibu bapa saya. Jadi saya kena bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah mereka. Apabila saya turun padang menjumpai mereka, saya merasai pengundi-pengundi ini, dia tidak kira saya daripada orang parti-parti ini turun padang untuk jumpa mereka. Mereka memikir saya adalah salah satu anggota daripada keluarga mereka. Inilah kerapatan yang saya dengan sekian pengundi-pengundi yang saya pernah khidmat. Jadi pengundi-pengundi sekalian, saya harap kali ini pengundi-pengundi memberilah peluang kepada saya serta memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk mencipta sejarah arena politik di Parlimen Bukit Bintang. Kali pertama calon Barisan Nasional memenangi parlimen ini. Para pengundi sekalian, saya berjanji kalau saya diberi mandat, saya akan kerja lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat untuk memastikan pengundi-pengundi serta rakyat-rakyat di Bukit Bintang memberi satu kehidupan yang lebih selesa dan lebih senang kepada semua pengundi-pengundi sekalian. Jadi saya tengok daripada keadaan ini, saya masih muda, saya baru berumur 47. Jadi memanglah 47 tahun ni baru nak start perjuang, orang kata. Jadi saya bertenaga, saya bersemangat. Saya harap, saya merayu kepada pengundi. Saya dengan hati yang ikhlas, saya dengan hati yang jujur, berilah peluang para pengundi kepada saya kali ini, kepada Barisan Nasional kali ini. Saya harap saya akan menjadi ahli parlimen yang baru di Parlimen Bukit Bintang dengan sokongan anda semua.